Welcome back to my channel, channel baru buat everyone. It's Let's Stick and City here again. Yeay. Aku tahu kalian pasti merindukan segmen ini, bukan? Let's Stick and City reacts to MV and City. Yeay. Canda. Tapi ya benar, hari ini aku Let's Stick. Hari ini aku cosplay jadi Let's Stick and City alias Adudu Bong, Neo Bong. Itu dah Bong. Bong. Aku baru bangun tidur dan aku baru mau react MV and City. Dan aduh, hari ini mau apa sih, otak gue kayak masih ngalang gitu loh, aku di mana, aku siapa. Jadi hari ini mau react MV NCT Illy Chill yang Safe ya, NCT Illy Chill x Amoeba Culture. Aku udah sempat dengar lagunya dan aku sekarang pengen nonton MV-nya dan react buat kalian. Dan emang aku agak sebenarnya agak bingung. Karena kemarin MV-nya itu di-upload di 3 channel, NCT Illy Chill, Stone, sama di Amoeba Culture ya kalau nggak salah. Dan sekarang aku mau nonton yang di channelnya NCT Illy Chill. Yes, saya sih suka lagunya. Saving you, saving me. Aku kayak baru denger 2 kali gitu, tapi udah lumayan nyantol. Dan aku tidak sabar melihat visual-visual anak-anak Illy Chill yang kebanyakan tuh rambutnya udah panjang gitu loh, kayak gondrong, kayak... Aku tidak biasa, aku tidak biasa. Oke, mari kita mulai. Kuatkan hatimu. Bisa aja, let's go. Nah, yuk kita mulai yuk. Yuk bisa yuk, kita mulai. Let's go, safe. Selamatkan aku. Oh. Ini kayak, ini TY kayak keren banget gitu lah. Kayak, apa namanya, futuristik gitu kayaknya. Enggak tahu tuh kayak, tapi setnya keren banget. Wah. Sebentar, tadi kayak lupa berdoa deh. Dah. Suka gitu kalau lupa doa tuh iman agak terguncang gitu loh. Kayak terguncang gitu kan. Jaehyun, rambutnya panjang ya. Kayak udah lama enggak lihat Jaehyun deh lah, rasanya kangen. Nah, kayak Sohib banget gue kangen. Tapi rindu. Ini kita lanjut. Iya. Mabok gitu loh gue lihat. Jaehyun enggak tepat, Jaehyun. Gila lo. Emang gila lo. Bapak boleh tau pak dari karakter anime mana pak? Oh oke, makasih ya pak ya. Wah gila, kayak anime hidup tau gak? Ganteng banget itu. Is rambut Yuta dipanjangin gini cocok ya? Kayak Jaehyun juga tadi cocok gitu loh. Aku kayak nggak, kalau Yuta kayak aku pernah lihat dia gondrong, tapi kan nggak pernah segondrong ini gitu kan? Kalau Jaehyun aku nggak pernah sih, nggak pernah ingat aku pernah melihat gondrong. Cocok. Okay. Wah. Oh gini. Alright, lagi. Mantap. Oh, gaya Haechan banget ya. Gak tau kayak sering banget liat Haechan kayak gitu. Taylor. Kalau kalian nonton TikTok aku pernah kan pernah ada yang kayak yang ada tren gitu yang nanya siapa member yang paling wow yang pernah kamu lihat secara maksudnya yang paling lebih wow kalau kamu lihat secara langsung gitu di boyband atau di apalah idol K-pop mana gitu. Aku waktu NCT Illy Chill jawabnya Taeyo, Yuta sama Johnny. Waktu nonton NCT Illy Chill konser NCT Illy Chill yang di Seoul yang Neo City. Waktu itu aku hampir lupa bias aku siapa, pokoknya aku fokusnya ke Tail. Untung banget gila Tail, kayak stress gue. Ini rambutnya namanya mulet bukan? Gue gak tau. Tapi panjang juga rambut Tail, jadi mulet bukan sih? Salah, maaf nih kalau salah nih. Sorry. Kok gak ada suaranya, bos? Nah. Tuh, Echan gini. Jaehyun kebalik aja ganteng ya. Sorry. Anaknya lemah. Aduh, save the moment. Oke. Okay. Ah! Tapi Johnny
kali lihat dia gondrong rambutnya kayak gini ya. Tapi kayak bener nih efeknya keren banget. Woo! Itu siapa sih? Save the wild, save environment, save the world, save the moment. Alright, 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 alright. Save. Yeah. Thank you for saving me from sadness and city with you. Mwah. Johnny. Johnny kan juga salah satu yang aku bilang kalau dilihat langsung jauh lebih ganteng. Wah, kakak saya. Ya. Cakep banget lah dia tadi. Boh. Kejungkal. Bang Doi, ganteng banget Bang Doi. Doi, aku mau musikal. Oh, itu keren banget tadi. Ah, itu. Ampun, gak terpaus lagi. Teang! Aduh, maku. Stres banget gue liat Mark. Inilah, saya baru kalah fansign nih. When aku play fansign Mark, kalah. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yuk. Tabung lagi sampai kaya. Mat, maka. Gara-gara kamu aku jat rambut. Lagi. Razor God. Save me, save our memories, save me. Ganteng. Mark, ganteng Mark. Aduh, Teong. Oh, ganteng banget dia begini. I like it, Teong. Hey. Okay. Oh, colok apa tuh? Nah, pencet. Dewe dong. Cute aku, adik aku. The changes time, environment, save apa tuh? Save the changes, save time, save environment gitu maksudnya ya. Ya ampun, Mark. Pasang apa Mark itu? Oh, save. Johnny, let's go. Ya ampun. Putik. Ya ampun, pusing tiga hati dah. Gemes banget dia naik ke atas. Infinite time. Yes. Tunggu ulang sebentar bagian tail. Oh, ada itunya tuh. Oh, ada gitu-gitunya. Conditional. Ya ampun, Teong, hentikan, Yuta, hentikan. Oh my goodness. Itu suara Jaehyun. Dari waktu denger lagu itu kayak, ay, suara siapa? Ulang, enak banget. Ya, emang aku tuh awal suka NCT kan emang bias pertamanya tuh Jaehyun. Dan aku suka banget suara Jaehyun. Kayak, bagus banget. Karena lagu pertama yang aku suka dari NCT itu adalah Without You. Dan gue suka banget suara Jaehyun. Enak banget. Stres gue. Yeah, Johnny. Yeah, Johnny. No. Ntar. Sabar. Teong sih my favorite rap tone sih di NCT kayak. Iya. Yeah. Oh, ini thumbnail-nya ya. Ini suara Haechan banget. Bener kan? See you saving me.
Keren banget gambar. Save me, save our memories, save. Save you, save me. Capek. Enggak. Tuh, bener kan? Di uploadnya ada beberapa channel nih langsung ke Stone Music nih. Aduh, capek ya. Aduh, capek nih. Lelah. Save you, save me, save our memories. Let's pick NCT Malfunction. Dewe, kayak aku kan emang tipenya lagunya suka yang lagu jedap-jedup banget ya. Ini salah satu lagu jedap-jedup gitu loh menurut aku ya, menurut aku. Aku tuh suka banget lagu jedap-jedup, dan aku suka banget lagu jedap-jedup NCT. Dan selama ini kayak aku ngulang-ngulang Wake Up, Replay 127. Eh, apa sih judulnya? Replay 0127. Ya, Replay ya itu. AM ya? 0127. Pokoknya Replay judulnya. Lupa. Terus dari situ Don't Need Your Love. Kayak jedap-jedupnya tuh suka yang EDM gitu. Dan ini kayak welcome back another one gitu. Kayak waktu selama aku lagi skripsi, itu doang ya aku dengerin. Lagunya cuma 3. Kayak ulang, on repeat, ngerjain. Sekarang nambah. Saving you, saving me. Gak tahu liriknya. Saving you, saving me. Gak tahu liriknya. Daripada salah ya udah gitu. Enak, aku suka. Dan MV-nya emang di studio doang gitu kan. Terus berhubung aku bukan expert bidang desain dan gambar dan lain-lain gitu, jadi aku cuma kayak menikmati. Aku suka visualnya, impressive ya kan. Semuanya ganteng banget. Parah. Lagunya enak banget lagi. Gitu deh. Maklum ya, ini baru bangun tidur, jadi otaknya gak bisa diajak mikir nih. Tapi kayak temanya tadi futuristic gitu kan. Tapi kalau aku sih ya, thank you so much NCT Teacher for saving me from sadness ya kan. Udah, daripada panjang-panjang, udah gitu aja gitu kan. Kita menunggu kapan lagi NCT unit apapun nanti akan comeback. Sebenernya aku tidak tahu kapan. Tapi semoga kalian suka video ini dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan nanti bakal ada video-video lainnya tentu saja. Jadi ceritanya, aku dan temanku kan emang kemarin apply fansign, terus dua-duanya kalah. Jadi bakal kita sharing albumnya nanti, dan ada benefitnya juga. Itu bakal nanti ada di YouTube aku kemungkinan besar kalau kalian mau. Jadi langsung dijual di Shopee gitu, langsung di sharing. Tapi jadi kalian bisa langsung lihat dulu, oh ada yang aku mau nih, kalian bisa langsung ke Shopee gitu. Gimana menurut kalian, mau atau enggak? Dan aku bakal upload juga vlog aku cat rambut. Jadi karena masih sering ditanyain gitu loh, kakak catnya pakai apa gitu. Jadi aku kemarin emang waktu ngecat yang menyambut comeback Hot Sauce itu, kemarin aku emang ngecat biru yang kayak Mark. Dan kemarin karena masih ada beberapa yang nanyain aku lagi setelah aku kasih tahu, aku bakal rambut gue berantakan banget, makanya gue hari ini jadi light stick. Jadi ntar aku bakal upload vlognya sekalian, jadi kalian bisa lihat gimana caranya dan pakai apa catnya. Oke? Okay? Tapi aku editnya nanti ya. Oke, edit secepatnya. Oke? Okay? Dadah. Makasih udah nonton ya. Sampai habis. See you.